Поехала, поехала техника. Наблюдаю, поехали. Два танка, 4 5 бронемашин. Наблюдай. Rusia merilis rekaman pertempuran jarak dekat yang melibatkan satu tanknya melawan iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 28 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman pertempuran selama serangan balik Ukraina di arah Saporosi. Satu tank Rusia bertemu dengan barisan kendaraan lapis baja Ukraina yang terdiri dari 2 tank dan 5 kendaraan lapis baja Max Pro. Meski melawan sejumlah kendaraan lapis baja, tank Rusia tampak berhasil menghancurkan beberapa di antaranya. Drone merekam tembakan demi tembakan yang diluncurkan tank Rusia. Akibatnya, beberapa kendaraan lapis baja menderita kerugian. Meski sempat ditembaki balik, tank Rusia merusak lebih banyak kendaraan Ukraina. Dan hingga Sabtu 29 Juli 2023, Rusia secara total merilis 457 pesawat Ukraina, termasuk 244 helikopter dan 5.308 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat Ukraina di